Testing karburator Skydrive nomor 1897 buat Eko Sutanto di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini bikinnya urut ya. Setelah ini Mas Erlangga Prawira, mohon bersabar. Dan ini fatur Tanjung Raya Agam, Kabupaten Agam. Maaf ya, ini salah ngeprint dari sini. Harusnya habis 1898, 1899. Salah ngeprintnya, jadi salahnya dua. Kotak dan printnya ini. Oke, langsung saja. Tentu saja top chair ya, tanpa bantuan pelintiran gas. Tandanya mesin kompresinya padat, tidak bocor klep ataupun ring pistonnya aus terhadap dinding boring. Diperhatikan tuas gasnya ini karena saya main tarikan kabel gas ini ya. Seperti biasa fokusnya ini ya. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Spontan naik, spontan turun ya. Jadi kalau spontan naik, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Tidak usah ditahan, langsung saja beli buat saya repot atau cadangan untuk pembanding. Nanti yang lama diperbaiki atau diperbaiki sendiri apa kasih orang atau dijual. Gasnya kecilnya gradual naik ya. Enak ya dimainkan gasnya, stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu karena ini basicnya karburator spin, jadi nggak pakai tancepin ya, kabel auto cuk kan soalnya nggak ada ini. Kalau karburator Skydrive kan ada. Tapi ini sudah saya sesuaikan dudukan kabel gasnya, pemasangannya, bongkar pasangnya sama plug persis dengan karburator bawaan Skydrive. Tapi dalamnya sudah saya racik. Jadi kalau Skydrive dibelikan karburator spin, ditancepin pasti boros, saya jamin pasti boros. Karena harus disesuaikan. Beda soalnya. Oke, sekian untuk Mas Eko Sutanto, sekian terima kasih dan selamat menikmati.